Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ni customer Johor, babe. Aku tak tahulah dia cakap apa tu sama-sama geng-geng dia. Tak kenal tu. Satu Johor, satu Melaka tu. Yang sebelah dia tu satu Ampang, orang Ampang je. Jom, kita bersama dengan suami dia dekat sini. Dia tak nak datang kat sini, tak apa. Kita bersama dengan suaminya daripada Johor. Dan terima kasih orang Johor hari ini. Saya rasa ada tiga Johor ini hari. Satu Johor Baru, satu Pontian Johor, satu Paguh. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Nama isteri dulu yang tadi tu. Isteri tu, yang comel isteri, tu. Lina Hasliza. Lina Hasliza, babe. Tak Lena abang ni buat ni. Lina Hasliza tu buat abang dulu, tak Lena. Kenapa isteri tu putih sangat, bang? Sebab dia bekerja pejabat. Saya dulu pun putih macam Jepun. Oh, putih macam Jepun. Tapi sekarang jadi petani. Petani? Dah terbakar. Tapi tak apa, bang. Terbakar tu matang. Dia orang perempuan tak boleh terbakar. Yeah. Tak boleh terbakar orang perempuan. Lelaki terbakar tak apa. Hati terbakar pun tak apa. Jangan tidur dulu. Kita bersama dengan nama tadi, bang? Muhammad Samsudin. Dan yeah, isteri tadi namanya? Lina Hasliza. Kita panggil Kak Lina lah. Kak Lina dan Lina Hasliza. Lina Hasliza. Liza boleh, Liza? Boleh. Liza, kita panggil Liza, Liza. Lina boleh, Liza boleh. Liza. Kalau tak ada Liza, abang mati tau. Anak? Anak yang sulung. Kau tengok anak dia, Bik? Weh, macam Halen Osman misai dia. Kau tengok misai dia. Halen Osman, pengacara popular Malaysia kita. Daripada Paguh ke sini berapa jam tadi, bang? Kalau ikut awalnya dalam Google Maps tu 2 jam. Tapi selepas Ramadan ada jam sikit. Oh, ada jam sikit. Ada 3 jam lewat lah. Sikit lah. Terima kasih kepada orang Paguh kita. Dan aku nak tanya kesan politik bekas Perdana Menteri Malaysia dulu, orang Paguh, Tan Sri Mohyuddin Yassin. Adakah abang penyokong tegar dia? InsyaAllah masih penyokong dia. Penyokong tegar? Aku PMX. Dia Datuk Najib. Tu macam mana? Macam mana? Dari kepala aku. Tak apa, bang, eh. Abang jangan marah PMX. Tak ada apa. Dia orang bergaduh, kita berkawan je. Itu politik tolak tepi. Saya nak tanyalah, pilihan abang adalah Iris, bang. Kenapa Iris, bang? Saya sebab ini bukan kereta pertama lagi, tapi untuk anak. Oh, dah banyak kereta. Yang ni nak bagi kepada anak-anak dah ni. Zaman dulu saya belajar, orang tua saya mampu bagi motor. Bagi motor? Untuk sekarang saya bergerak. Oh, jadi sekarang kali ni abang bagi kereta kepada anak. Weh, bagi kereta kepada anak. Aku nak jadi anak dia, boleh? Boleh ke? Kejap. Oh, aku jadi anak dia. Dapat itu. So, anak belajar lagi ke sana? Belajar lagi. Dekat mana anak belajar ni? College Educational Muar. Dekat Muar. Kenapa dekat Muar tu ada kopi 434, bang? Kopi 434? Tak tahu cerita dia. Nanti kita tanya anak kejap lagi. Siapa nama anak tadi? Muhammad Syamil. Kau tengok, babe. Muhammad Syamil. Jom, kita tengok kita juga, babe. Daripada langit turun ke bumi. Minyak untuk orang Paguh kita. Merapatkan eratan, aku kena bagi 2 bulan duit minyak, babe. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Cik. Yang ni kita bagi kepada abang dulu. Minggu yang pertama, bang. Alhamdulillah. Isi minyak kereta ni pakai duit saya, bang. Minggu yang kedua. Alhamdulillah. Ada lagi, bang. Saya ulang. Minggu yang ketiga. Alhamdulillah. Minggu yang keempat. Saya ulang. Ada lagi. Alhamdulillah. Bulan yang kedua. Yang ni aku rasa Syamil kena gelik sikit. Mel, kau kena gelik, Mel. Kau tak dapat minyak. Sikit. Wow, minggu yang pertama untuk bulan yang kedua. Minggu yang kedua untuk bulan yang kedua. Minggu yang ketiga untuk bulan yang kedua. Aduhai, minggu yang ketiga. Minggu yang keempat untuk bulan yang kedua. Urusan bersama dengan saya macam mana, bang? Alhamdulillah, sangat terbaik, pantas dan mudah. Mudah, bang. Saya rasa sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Berbaloi lah daripada Paguh. Berbaloi daripada Paguh. Semalam semua online. Semua online. Minggu lepas, 2 minggu lepas datang untuk bayar deposit yang pertama. Lepas tu hari datang, ambil deposit habis dan ambil kita. Masa WhatsApp dengan online tu, tiba-tiba kakak Liza tadi peluk abang. Tak mengganggu, kan? Tak mengganggu, weh. Dia tengah WhatsApp IC Paisley. Kak Liza terpeluk dia. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dulu anak Syamil ni? Tak sabar lah. Tak sabar? Syamil tak keruan, weh. Kita tengok Syamil semalam. Tu dia. Jom. Sekebun cinta nan berbunga.
mereka berdiri nan peduli aku yang asli. Pesan dan terakhir daripada orang paguh kita, teman-teman rakan-rakan yang nak cari kereta, nak beli kereta, nak riki pasal kereta, pesanan sikit bang. Okey, kepada semua yang menonton video ni, saya syorkan jumpalah cik dia tu, kerana semuanya mudah. Dan urusannya pun lancar. Lancar. So, tak payah nak pening kepala. So cik dia kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Soalan cupu mas untuk si jelita di hujung sana, Kak Liza. Sekiranya Kak Liza ni merajuk, melarikan diri, macam mana perasaan abang? Oh, cukup sedih lah. Cukup sedih lah. Jangan lari ya, jangan lari. Jangan lari lah. Jangan lari. Oh, Liza, Lizawati, tanpa kau abang mati. Oh, Liza, Lizawati, tolonglah jangan lari. WhatsApp kedua kepada saya 012340-0034 sekali ni. Oh, Liza, Lizawati, engkaulah idaman hati yang menarik hatiku. Oh, Liza, Lizawati, oh, Liza, Lizawati. Bagaikan purnama.